Halo semua, balik lagi ke video terbaru gue. Kali ini kita bakal ngomongin tentang dua hal sih. Pertama, Sandy Gas uh, atau Palosen uh, Palosan evolutionnya yang baru keluar di event ini. Ada dari quest lengkap 25 water type sama raid kalau nggak salah gue. Oke, okay? jadi kalau kalian nggak punya waktu banyak dan udah mau habis, spend kalian cuma satu menit. Lihat IV di sini, itu yang kalian perlu bikin. Gak usah nge-trade, gak usah ngapa-ngapain ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, ada tujuh, ada tujuh IV yang kalian kalau dapat bikin langsung aja. Oke, okay? Selamat selama nya di atas 120, bikin aja dari semua ini yang paling bagus yang mana menurut gue yang paling bagus yang ini. Dan ya udah, udah selesai. Uh, kalau kalian nggak mau tahu kenapa, dan penjelasan tentang IV secara umum, ya udah skip aja. Screenshot, simpan, bikin yang nomor 2 ini, yang 14, 10, 12, dan udah selesai. Oke, okay? dadah. Oke, okay, sekarang kita lanjut ke yang penasaran. Oke, okay. kalau kalau kalian sadar di video-video gue itu nggak pernah ada tentang IV. Ya kan, gue nggak pernah nulis IV Pokemon gue segala macam. Dan gue selalu bilang, bikinlah yang terbaik yang kalian punya. Gue nggak pernah bilang kalau kayak oh lu mesti ada sih beberapa Pokemon tapi umumnya itu ya seadanya aja gitu kalau kalian mau bikin yang Stunfish ya sebagus bagusnya yang kalian punya aja ada rank satu syukur ada rank 100 syukur ada yang 500 ya bikin aja kalau kalian mau pakai sekarang gue selalu bilang begitu kan kalian juga inget kayak Nidokin gue sampah banget rank 2000 gue bikin karena dia Shiny Shadow doang tapi kenapa gue ribet di sini oke okay kita bakal ngomongin Pokemon lain dulu sebelum kita bakal bahas uh, in depth tentang IV di Pokemon Go. Pertama, di Great League dan Ultra League itu plus dan minus. Di sini gue pakai pvpok.com. Uh, kalau Master League emang IV yang hilang, itu kan stats kita hilang nih. Kalau IV kita 14, 15, 15 berarti satu stats IV attack kita dari IV berkurang, jadi attack kita turun, nggak ada kompensasinya, hilang aja gitu, jelek kan? Nah tapi kalau di Great League atau Ultra League yang Pokemonnya itu di up lebih dari limit, kayak misalnya Swampert kan di up bisa lebih dari 1.500 tuh, jadinya ada balance. Kalau attack naik, berarti stamina sama HP sama defense-nya turun. Kalau uh, salah satu naik berarti kalau dua-dua yang ini naik berarti attack-nya bakal turun. Dia ada balance di sana. Oke. Okay? Jadi poin yang hilang tuh nggak benar-benar hilang. Dan ada plus minus masing-masing. Di sini gua masukin Swamper di No Shield ini Shadow Swamper uh, di No Shield. Gua udah bikin simulasinya dan kalau kalian bisa lihat ini lihat bisa lihat IV-nya ya. Ini rank 1 0, 14, 14 Shadow. Ini kayak rank 500-an, yang ini rank ribuan. Oke? Okay? Dan gue bakal sambil jelasin. Kalau di pvpok.com, kalau kalian simulasi, kalau di bawah 500, itu artinya kalah. Di atas 500 artinya menang. Kalau bulleternya full begini artinya menang banget. Dia ya, cuma tinggi aja angkanya. Tapi kita nggak pentingin itu. Kita cuma pentingin menang-kalah aja di sini. Oke? Okay? Kalau kalian lihat, ini rank 1, dan ini perbandingan di rank 1. Rank 1 itu menang lawan Scrafty. Karena kita perlu dua hydro cannon buat scrafty, dan kita di Volpe dan counter nggak mati. Tapi dua Pokemon ini yang bukan rank satu mati kalau ketemu Scrafty di no shield. Kita perlu nge shield kalau ketemu Scrafty kalau mau menang. Tapi karena attack kita tinggi, kita bakal menang lawan Swampert. Dan di sini kita bisa menang lawan Morin karena kue kita lebih sakit. Suka akal ya. Jadi ada plus minus loh. Kalau begitu, mendingan kita bikin yang attack tinggi aja dong. Well, di Pokemon Go kan nggak ada shield. Kita lihat kalau di satu shield. Di satu shield, ini sama-sama punya satu shield. Oh, ternyata, lihat, mendingan yang shield, mendingan yang rank, tinggi kan. Kita bisa menang kita bakal menang lawan kita bakal menang lawan Sompert karena kita di Hydro nggak mati. Dan kita bakal menang lawan Vigoroth. Tapi di sini dia menang lawan Sompert biasa dan di sini ini ada lebihnya nih. Yang lebih empuk lagi itu bahkan bisa bunuh Alola Ninetales. Dan menang CMP sama Shadow yang lain kan. Jadi kita juga menang itu tapi kita juga tetap kalah lawan Licky, tetap kalah lawan Vigo dibanding ring 1. Lihat? Jadi ada give or take ya, ada dapat lebih kurang lebih kurang lebihnya gimana. Kita lihat lagi nih sini di dua shield. Kalau sama-sama nge-shield dua kali, lihat lagi. Dua Pokemon ini kurang keras. Jadinya apa? jadinya mati sama nine tails. yang ini di powder snow plus satu weather ball nggak mati jadinya menang dan di sini ya karena attack kita lebih tinggi somper kita bakal menang karena attacknya tinggi menang si mpty bisa matiin somper lawan kalau menang si MP Oke, okay? jadi di Great League sama Ultra League, IV itu memang berpengaruh, tapi pengaruhnya spesifik kan. Kalau kalian IV bagus, kalian jadi menangnya A, B, C, D, E. Kalau IV-nya ada attack-nya agak tinggi, kalian jadi kalah ini, tapi mungkin menang yang lain. Jadi ada plus minusnya. Makanya gue nggak gitu masalahin. Masuk akal ya? Tapi di sini ada beda. Ini kalau ini Polosan itu move-nya menarik. Di sini dia type-nya Ghost Ground, jadi kayak Runa Regus atau kayak si Golark. Jadi dua Pokemon ini mirip. Dia lebih mirip dengan sih sebenarnya. Karena dia sama-sama punya Shadow Ball dan sama-sama punya Sentum. Oke, okay. bedanya di sini Palosan, Palosan itu punya Earth Power juga. Lebih lebih kita prefernya Earth Power untuk fast move-nya dia punya Mud Shot sama Astonish. Astonish kan move sampah tuh. Jadi kita pakai Mud Shot. Jadi dia mirip sama Runrigus. tapi dia punya Mud Shot. Dia lebih cepat ngisi Shadow Ball-nya kakak dan karena kita punya earth power kita lebih konsisten buat ngelawan electric type lebih konsisten buat lawan steel type lebih konsisten buat lawan rock type segala macam so far so good dan kita lihat simulasi di satu shield nah kita jelek banget ketemu flyer atau apapun yang bisa one shot kita kalau di you nol know shield uh, di satu shield uh, kita bakal jelek banget tapi kita bagus di satu hal kita bagus sebagai core breaker. Pertama, kayak gue bilang, kita kuat banget lawan Steel, apalagi ini Steel Rock menang telak. Kita menang lawan Psychic tentu saja, kita menang lawan Regi, kita menang lawan Toxi, kita menang lawan Fighter Fighter lainnya karena kita ghost kan. Kita menang lawan Kovagrigus juga, walaupun movesetnya kuat kuat sama-sama perlu lempar Shadow ball atau perung lempar Dark Pulse. Uh, kita punya macet, macet lebih cepat daripada Shadow Claw. Jadi kita bisa lempar Shadow Ball duluan, kita menang bagus buat poison bahkan menang lawan drapion kita di crunch sekali nggak mati dan kita kita power powernya mah sekali mati jadi kita juga menang lawan itu di berapapun shield di nol di satu di dua kita menang karena di crunch sekali nggak mati dia di power sekali mati kita bisa menang lawan lantern menang lawan so far so good ya menang lawan dun malah kenapa ghost ghost lane tuh bermasalah ketemu dan sparse, karena Shadow Claw itu di-resist. Kalau ini kan macet netral. Terus kita juga ngelempar at Power yang move ini ya, lumayan bagus dan step pula. Makanya kita menang. Boy, tapi ha, apa ini? Kalah sama Medichem Kita go step kan. Punya shadow ball kan. Kok kalah sih sama Medichem Ternyata kalau kita klik dengan IV yang ini kita kalau kita kita lihat di sini lawan Medicham dengan Ice Punch ini betulnya gue taruhnya rank default ya rank ratusan ternyata dia nyampe kita di Ice Punch dua kali mati tapi ah, kita sih double sekali nggak mati macet kan nggak ada damage nya tuh lagi masih satu dua damage doang Shadow double nggak cukup kalau kayak Trevenan kayak Kova gitu kan Shadow Claw-nya sakit. Ini nggak ada damage ya. Jadinya Shadow Ball doang nggak cukup buat KO. Makanya kalah. Tapi kan, hmm. Oke, ini kan bukan yang satu. Coba masuk ke yang satu Medicham. Kita maximize. Ya sama aja, satu kalah satu HP. Jadi kalau kita ngelit, Medicham menang dong. Ada nggak sih caranya supaya kita nggak bikin malu Ghost Type? Masa gue step kalah sama Medicham. Ternyata ada. Kita bakal masuk ke konsep pertama. Konsep pertama itu adalah namanya Breakpoint sama Bulk Point. Apa sih Breakpoint? Apa sih Bulk Point? Breakpoint, kalau kalian sadar nih, kalau kalian main PvP gitu. Kalian bakal nyadar kalau counternya Medicham sama counternya Shadow Mechem Itu beda. Itu beda. Kenapa? Well bukan karena shadow macamnya shadow doang, tapi juga karena itu macam attack macam lebih tinggi, maka counternya macam lebih sakit, masuk akal dong. Sama juga shadow claw-nya si. Uh, bentar jangan shadow claw. Uh, ya shadow claw-nya aja deh. Shadow claw-nya si Trevenant, sama shadownya Kovagrigus juga lebih sakit Trevenant, karena Trevenant attacknya jauh lebih tinggi masuk akal. Jadi attack itu berpengaruh ke damage fast yang kita hasilkan. Nah, jadinya kalau kita scroll sini lihat. Di sini ada tulisannya match shot damage ini breakpoint. Kalau attack kita di atas 120, jatuhnya 120. Match shot kita 3 damage. Ini cuma 2 damage. Lihat nih match shotnya ada banyak banget nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ini kan cukup buat ngelebihin kan. Kita 2x match shot 3 damage aja ini udah mati Jadi kalau kita ganti dengan IV yang dia bilang 12, 9, 9 Nah kita menang semuanya Kita boro-boro kalah Kita menangnya lumayan telak Dan kita bisa overfarm juga Lihat nih Mary Chemnya nggak punya energi kan? Berarti kalau kita mau farm lagi bisa. Dan kita menang. Ini halu ya pernah ada Power. Kita shadow versus ball aja. Dan ya udah, udah menang. Kita bahkan bisa ngeform lebih lagi sebelum dia nyampe ice, ice punch kedua uh, ketiganya dia di sini. Dan kita bisa bunuh dia. Oke? Okay? Itu break point. Jadi uh, attack kita lebih tinggi. Block point kebalikannya, defense-nya berapa? Cuman di kasus ini nggak ada break point. Eh sorry nggak ada block point, cuma ada break point buat melawan Mary Jam kalau kita teliti lagi dari website yang tadi, kita bisa cek nih namanya pvpivis.com. Nanti semua linknya gue taruh di bawah. Kita bisa taruh nih uh, Palo Sen uh, top 30 kalau ada 30 pokok ini ini rank 1, rank 2 sampai rank 30. Jadi secukupnya aja. Dan kita perlu tahu kan tadi attack-nya kira-kira 120 attack. Kalau kita search inilah IV IV nya cuman kan ya kali kita nge trade dapat begini Oh kita dapatin dari quest doang kan jadi kita bisa ganti ini jadi uh, sama hedge dan inilah IV IV yang tadi kalau kalian mau nyari dari trade misalnya kalau kalian mau nyari dari trade kalian bisa ganti ke yang mungkin trade ultra friend misalnya begini oke okay. Tapi karena ini susah, kita bakal ke yang realistis saja. Kita ganti ke rate sama hedge atau research juga sama ya, juga 10 doang floor-nya, minimal 10, 10, 10, dan inilah yang kita dapat. Jadi gue masukin data ini ke matrix lagi dan kita bakal bandingin di satu nggak? Ya, jadi di sini ini rank 1. Di sini kayak default kayak ring ratusan, rank kayak rank 400 500 dan ini yang tadi yang attack-nya lebih tinggi. Yang attack-nya di atas di atas 120. Ah. Ad, gak ada ada enggak ada minusnya kan? nggak ada minusnya. Kita cuma menang lawan mini champ sisanya enggak ada perubahan. Sisanya nggak ada perubahan. Kurang lebih kurang lebih aja. Di dua shield gimana? nggak ada bedanya. Di no shield gimana? Nggak ada bedanya, malah yang rank ini, nanggung ini, malah lebih jelek. Jadi, ada gunanya nggak sih kita punya rank 1? Nggak kan? Nggak guna sama sekali. Nggak ngefek. Di sini, bikin IV yang attack-nya begini, yang statsnya begini, yang attack-nya di atas 120, total statsnya, total attack, attack, statsnya itu cuma positif doang, cuma positif doang, dan lebih murah juga bikinnya. Karena apa? Karena palosen ini levelnya 23,5, palosen yang ini levelnya cuma 22 doang, tiga kali power up hematnya. Lumayan kan? Jadi nggak ada kekurangan, lebih murah bikinnya. Lebih bagus mecapnya jadi nggak ada kekurangan. Sekarang kita ganti lagi ke dua shell. lagi nggak ada bedanya. <laughs> Jadi bikinlah yang ini. Ya, terus kenapa gue bilang kalau kita mau yang yang ini, yang mau 14, 10, 12. Kita bakal masuk ke sini. Yang ini, itu tadi gue masukin maksimum stats product alias rank 1. Sekarang kita coba ganti ke original default IV atau yang original yang ranknya ratusan. Kan nggak semua orang punya Pokemon rank satu kan? Sini nol kita ganti ke satu shield dulu. Lihat ada beberapa perubahan. Jadi kalau kita lawan Stunfish yang nggak rank satu, ranknya attacknya agak tinggi, kita bisa kalah lawan Stunfish kalau kena earthquake. Tapi kalau kita punya HP lebih tinggi, kita nggak perlu takut di earthquake, kita nggak kalah. Jadi ini kita punya semua match-up dari rank 1 plus kita menang lawan Lantern Motor Gun plus kita menang lawan Medicham mantap kan? oh jelas jadi inilah yang Holy Grail nya balik lagi yang 1299 itu kan mustahil dapetnya nih ngetrade. yang ini kan dari quest dari rate, lebih bisa dapet ya jadi inilah yang semaksimal mungkin mau kita cari kalau yang ini kalau kalian nggak bisa yang lain gimana? Kalau nggak bisa yang ini, bikinlah yang kedua ini. Ya, sorry, yang ketiga ini. Yang 15, 10, 10. Karena ingat Stun itu tetap dependent, kan? Karena lawan kita perlu nge-lane earthquake. Jadi kalau kalian shield earthquake, ini sebenarnya nggak masalah sama sekali. Dan kita dapat digerspi. Oke? Okay? Tapi karena menurut gue, digerspi itu bakal lebih sedikit daripada Stun Face. Jadi, gue bakal prefer palosan yang, palosan yang, yang ini, yang 14, 10, 12. Oke, okay. oke okay, itu tadi breakpoint. Nah lanjut lagi Breakpoint itu nggak cuman di fast move, di charge off juga. Maksudnya gimana? Oke, okay. kita bakal lihat ke lantern di sini. Lihat, ini lantern kalah. Kita kalah lawan lantern. Ini kita menang lawan lantern kan? Kenapa? Kita ya klik mana aja sama aja sih. Kita gua klik yang ini, sama gua bakal klik yang itu. Nah kita lihat nih macet kita. 5 damage. Putar dia 4. 5, 4. 5, 4. Nggak ada bedanya. Tapi di sini, kita mati. Di serve. Di sini, dia mati duluan pas dapat serve. How? Well, karena ini. Earth power yang 129 damage. Earth power sih cuma 124 damage. Makanya beda 5 damage itu bikin dia mati atau nggak mati kena earth power. Jadi emang emang bedanya lumayan 5 damage. 5 lumayan banget. Tapi kalau kalian hitung dari macetnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya. Yeah. Breakpointnya dari fast move itu lebih lebih ngefek. Karena kita bakal lempar belasan fast move dan itu udah belasan damage kan. Kalau kita lempar 10 fast move, 10 macet kan itu 10 damage ketemu medicam tadi. Kalau yang ini satu kali cuma nambah 5 doang. Jadi nggak gitu kelihatan efeknya. Kadang kelihatan tapi nggak sekelihatan kalau break point dari fast move apalagi kalau fast move-nya kayak Dragon Bread gitu. Dragon Bread kan kayak satu turn. Jadi setiap setengah detik itu dapat satu damage, satu damage lebih satu. Kalau dua turn juga kita masih peduli sih sama break point karena fast move-nya bakal sering kita lempar kan. Mungkin kalau kayak Talon Flame yang punya Incinerate atau kita Confusion yang Pattern, kan kita ngelempar fast move-nya nggak banyak tuh. Kita paling cuma ngelempar 5 6. Jadi kayak kurang berasa, kurang kelihatan. Tapi kalau untuk Pokemon di 1 2 turn break point-nya itu bakal berasa banget. Karena kita bakal ngelempar banyak fast move. Oke? Okay? Recap. Jadi IV itu nggak ngefek kecuali pas dia ngefek efek Kedua, um, ada yang namanya breakpoint sama bulk point. Breakpoint itu di attack-attack tertentu untuk lawan Pokemon spesifik. Attack kita dari fast move kita bakal bertambah. Kadang charge move kita damage-nya juga bisa bertambah. Kalau bulk point itu kebalikannya. Kalau defense kita tinggi atau defense kita rendah, kita bisa kita bakal menerima lebih banyak atau lebih sedikit damage dari fast move dan charge move lawan. Oke. Okay. Dan kalau masih galau, alasannya bikin yang mana? Bikinlah yang ini. Karena di sini dengan defense 2 defense 10 ini uh, itu nggak ngefek sama sekali ya. Eh. Dengan ini, dengan defense yang kayak 1,3 poin lebih rendah ini nggak ngefek sama sekali, satu health ini lebih penting daripada satu health di sini. Begitu doang. Oke, okay. bikinlah yang ini. Kalau nggak bisa bikin yang ini, bikinlah yang nomor 88, bikinlah yang ini. Kalau nggak, yang mana pun juga nggak ngefek sih. Sebanyak kalian nemunya aja. Karena gue tahu, gue tadi udah keliling, emang nyari nyari sandy gasnya emang susah banget sih. Gue kayak cuma dapat 4 ekor doang tadi. Satunya dari dari ini pula. Dari research yang post-oleng. Oke? Okay. Jadi bikinlah nomor 70. Kalau ada, bikinlah nomor 88. Kalau nggak ada nomor 70, kalau nggak ada, manapun juga jadi. Yang penting, jangan bikin dulu sampai eventnya kelar. Kalau kalian belum dapat ini, tunggu eventnya kelar aja deh. Nggak usah bikin duluan, rugi. Bikin yang ini aja. Karena ini cuma positif doang, nggak ada negatifnya. Oke, okay? sounds good. Gitu aja ya. Uh, sama kalau kalian gabut, cari yang 1299. Kayak gitu aja untuk video kali ini. Jangan salah bikin. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah, panjang banget ya.